Halo guys, aplikasi video chat acak telah menjadi salah satu cara populer untuk bertemu dan berbicara dengan orang baru. Omi TV adalah salah satu aplikasi yang telah menjadi fenomena dalam bidang ini guys. Namun bagi mereka yang mencari pengalaman baru atau alternatif, ada banyak pilihan lain yang dapat dicoba dengan berbagai fitur dan keunikan masing-masing. Dan beberapa aplikasi mirip Omi TV ini mungkin akan lebih cocok dengan kamu guys. Nah sahabat, berikut saya telah merangkum 13 aplikasi mirip Omi TV terbaik versi channel Tutorial Official. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia 13 daftar aplikasi mirip Omi TV terbaik versi channel Tutorial Official. Bagi sahabat, untuk aplikasi mirip Omi TV yang pertama yaitu yang bernama Live Talk Random Video Call. Aplikasi Live Talk Video Call ini memberikan fitur untuk terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia. Kualitas video dan audio pun HD ya guys. Untuk berbicara dengan teman baru cukup bagus. Jadi kamu bisa melakukan komunikasi dengan satu ketukan guys. Kamu bisa berinteraksi melalui aplikasi Call Random dan bertemu dengan orang asing di sini. Aplikasi ini memungkinkan sobat untuk menjelajahi dan mengalami budaya baru melalui orang-orang baru dari seluruh dunia. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi Live Talk ini, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi untuk aplikasi mirip Omi TV yang selanjutnya yaitu yang bernama Mumu. Ya, aplikasi Mumu ini adalah aplikasi dengan video bertatap muka. Obrolan video di aplikasi ini memberikan sobat kualitas video HD yang baik dan bagus. Aplikasi ini juga dapat digunakan langsung di smartphone kamu guys. Dan jangkauan untuk pengguna dari aplikasi ini adalah untuk seluruh dunia. Hal ini dapat membuat pengguna menemukan teman dari berbagai negara guys. Selain itu, ada kemungkinan pengguna dapat bertemu soulmate mereka di aplikasi ini. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi Mumu ini, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next untuk aplikasi mirip Omi TV terbaik yang selanjutnya yaitu yang bernama Roulette Chat. Roulette Chat adalah aplikasi yang memberikan fitur berupa panggilan video langsung yang aman dan positif. Pihak aplikasi menyediakan fitur dan layanan Omega Chatting terbaik guys, sehingga kamu bisa menikmati apa yang ditawarkan seperti dating online. Dan kamu diwajibkan untuk mengikuti panduan aplikasi obrolan video untuk tetap menjaga aturan ketika melakukan video call random. Dan kamu bisa untuk bersenang-senang, melatih bahasa, mengobrol secara anonim, dan mendapatkan teman baru. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi Roulette Chat ini, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next untuk aplikasi mirip Omi TV yang selanjutnya yaitu yang bernama Parayu. Aplikasi Parayu video privat ini dapat membuat pengguna menemukan belahan jiwanya. Jangkauan dari aplikasi ini adalah seluruh dunia, sehingga memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna lainnya dari negara lain. Dan aplikasi Parayu ini memberikan banyak fasilitas di video yaitu berupa filter video, beauty effect, emot unik, dan keren. Selain itu, di aplikasi video ini juga menyediakan ROM untuk ngobrol secara pribadi guys. Dan jika pengguna melakukan video chat dengan pengguna luar dengan bahasa asing yang tidak dimengerti, di aplikasi ini menyediakan fitur penerjemah yang memudahkan pengguna mengerti bahasa dari lawan bicaranya. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi Parayu ini, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Bagi sahabat, kita next untuk aplikasi mirip Omi TV yang selanjutnya yaitu yang bernama Chat Alternatif. Aplikasi video call alternatif ini memberikan kemudahan bagi pengguna yang ingin mencari cinta sejatinya. Aplikasi chat alternatif ini dapat mengenalkan pengguna dengan beberapa orang asing ataupun lokal secara acak. Dan aplikasi ini dapat menghubungkan pengguna dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Aplikasi chat video alternatif ini adalah aplikasi yang aman untuk digunakan. Jadi, pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi chat alternatif ini, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store.
Bagi sahabat, kita next untuk aplikasi mirip Omi TV yang selanjutnya, yaitu yang bernama Chatspin. Ya, aplikasi Chatspin ini ditujukan bagi para pengguna yang ingin mencari jodohnya secara online, guys. Selain itu, pengguna juga bisa mendapatkan teman dari aplikasi ini. Dan pengguna bisa mendapatkan teman dari seluruh penjuru dunia. Dan aplikasi ini memungkinkan pengguna bertemu dengan orang bule yang dapat mengasah skill berbahasa asing. Nah, jika kamu penasaran dengan aplikasi Chatspin ini, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next untuk aplikasi mirip Omi TV yang berikutnya, yaitu yang bernama TopFace. TopFace adalah aplikasi lain yang serupa dengan Omi TV, tetapi lebih fokus pada komponen kencan. Sebagian besar pengguna di aplikasi ini adalah lajang yang ingin bersenang-senang secara online, ngobrol, curhat, panggilan video, dan masih banyak lagi. Semuanya hanya dengan satu klik tombol ya guys, karena sebagian besar aplikasi digunakan untuk tujuan sensitif. TopFace berkomitmen untuk menjaga serta melindungi privasi dari masing-masing penggunanya. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi TopFace ini, kamu bisa menelotnya secara gratis di Google Play Store. Bagi sahabat, kita next untuk aplikasi mirip Omi TV yang berikutnya, yaitu yang bernama Bermuda Video Chat. Aplikasi Bermuda Video Chat ini memungkinkan orang untuk saling bertemu dan melakukan video chat dari negara mana saja. Bagi yang ingin lawan jenis, tinggal aktifin saja gender filter yang disediakan. Bagi yang khawatir dengan privasi dan data pribadi, Bermuda Video Chat memastikan identitas para penggunanya tetap aman dan rahasia. Meski demikian, Bermuda Video Chat tetap menganjurkan untuk tidak memberitahu data pribadi kepada lawan bicaranya. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi Bermuda Video Chat ini, kamu bisa menelotnya secara gratis di Google Play Store. Oke sahabat, kita next lagi untuk aplikasi mirip Omi TV yang selanjutnya, yaitu yang bernama Argo Social Video Chat. Argo Social Video Chat memiliki fitur-fitur yaitu Real Time Translator untuk 21 bahasa, Unlimited Messaging, dan Quick Connection. Pengaturan privasi dapat berdasarkan umur, jenis kelamin, negara, hingga daerah tertentu. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi Argo Social Video Chat ini, kamu bisa menelotnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next untuk aplikasi mirip Omi TV yang selanjutnya, yaitu yang bernama CamServ. Aplikasi CamServ ini memberikan fasilitas yang baik. Awalnya aplikasi mirip Omi TV ini disediakan bagi mereka yang mencari calon jodoh secara online. Namun seiring dengan perkembangan aplikasi ini, kini CamServ menyediakan fitur berkenalan dan berkomunikasi secara online dengan pengguna lainnya. Uniknya aplikasi ini dapat menghubungkan pengguna di mana saja Anda berada. Meski pengguna berada di luar negeri sekalipun, dari aplikasi CamServ ini, banyak pengguna yang akhirnya mendapatkan teman atau pasangan baru. Nah, jika kamu penasaran dengan aplikasi CamServ ini, kamu bisa menelotnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next untuk aplikasi mirip Omi TV yang selanjutnya, yaitu yang bernama Omega Live Random Video Chat. Omega adalah aplikasi serupa mirip Omi TV ya guys ya, yang menyediakan live chat secara acak kepada jutaan pengguna Omega. Tidak hanya live chat, voice chat, dan private message juga dapat digunakan secara bebas guys. Salah satu fitur unik jika menggunakan Omega adalah gift, di mana pengguna dapat memberikan hadiah kecil-kecilan kepada lawan bicaranya. Selain itu, Omega juga dapat bermain game bersama dengan lawan bicaranya. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi Omega ini, kamu bisa menelotnya secara gratis di Google Play Store. Bagi sahabat, kita next lagi untuk aplikasi mirip Omi TV yang berikutnya, yaitu yang bernama CamFrog. Dengan menggunakan aplikasi CamFrog ini, maka kamu dapat menemukan orang asing di dalam grup, mencari teman baru, mencari pacar baru dari luar negeri guys. Mencari teman baru dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan di dalam aplikasi CamFrog ini. Dan fitur yang ditawarkan juga cukup menarik guys, yakni video tanpa batas, komunitas internasional, toko hadiah virtual eksklusif, dan dapatkan hadiah dan umum atau swasta. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi CamFrog ini, kamu bisa menelotnya secara gratis di Google Play Store. Bagi sahabat, kita next untuk aplikasi mirip Omi TV yang berikutnya, yaitu yang bernama Hola. Sama halnya seperti Omi TV, Hola juga memungkinkan penggunanya untuk bertemu dengan orang-orang baru dari seluruh dunia, sehingga pengguna dapat memperkenalkan diri maupun belajar mengenai bahasa asing dari masing-masing negara. Menariknya lagi, fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Hola juga sangat membantu penggunanya, yakni beberapa di antaranya obrolan video secara gratis, obrolan suara secara gratis, komunitas yang sangat aman,
mampu menemukan orang-orang dari seluruh dunia, hingga kamu bisa memilih wilayah dan jenis kelamin yang Anda inginkan. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi Ola ini, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Nah sahabat, itu dia 13 daftar aplikasi mirip Omi TV terbaik versi channel Tutorial Official. Nah bagi sahabat yang bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.